patches that won't go away. It's time for something new. Set foot for chapter two anew. Apa tuh? Aku makan poke. Poke rasa banana. Makanan anak kecil itu ya? Emang anak kecil doang yang makan ini? Yang jual ya? Malioboro is always crowded. Selalu crowded karena memang wajar kalau di sini rame. Jangan ngeluh sama tempat wisata. Masa mau sepi? Kuburan dong. Dulu kamu tahun dulu? Aku kesini tahun 2012 pertama kali ke Jogja dan aku seneng banget pertama kali ke Malioboro itu. Terus tapi sekarang ada ini apa? Iya, banyak kaki lima kan di sini tuh yang jual-jual pilih barang buat olah-olah. Iya, yang jual-jual batik, tas gitu-gitu, tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang itu udah lebih tertata Malioboro itu karena udah banyak ruko-ruko gitu. Jadi kalian bebas jalan di sini, apa sih namanya, terasnya? Keras ya? Keras Malioboro yang sana. Oh, ini apa namanya? Pokoknya kalian bebas lah jalan kaki di sini tuh, udah enggak ada pedagang-pedagang lagi di sini. Udah lebih rapi. Udah jadi pedestrian. Oh, pedestrian ya, pedestrian Malioboro ini udah lebih rapi. Lebih prioritas ke jalan kaki. Dan kalau malam ya, itu jalan ditutup. Jadi kalian bisa bebas tuh foto-foto di tengah jalan situ tuh. Rame pokoknya. Bahkan Malioboro tuh udah bagus banget tuh. Karena musim hujan, jangan lupa untuk bawa payung. Enggak, jadi rame banget di Malioboro ini, lagi kayak benar-benar crowded. Kalau biasanya kalian tahu Malioboro itu rame, ini lebih rame dari biasanya. Karena memang lagi tanggal merah juga dan Jogja baru aja ulang tahun. Malioboro ini tuh punya kesan tersendiri buat para wisatawan yang datang ke sini. Pertama adalah mereka pasti datang ke sini buat cari oleh-oleh, buat cari batik dan sebagainya, atau cuma menikmati pengen jalan-jalan di platarannya Malioboro. Emang kenapa, emang bagus banget ya. Di sini juga banyak banget jajanan, kayak makanan-makanan mulai dari sate dan sebagainya, dan juga di sini semakin banyak hiburan, ada rumah hantu loh sekarang. Nah,
saking bagusnya ini Malioboro. Jadi nggak heran kalau orang terus kangen pengen balik ke Malioboro. Jadi pertama kali aku kesini adalah tahun 2012, di mana Malioboro itu ya masih kayak banyak banget kayak pedagang-pedagang kaki lima di pinggir Malioboro itu yang jual batik, tahu kan kalian, yang jual tas-tas dan sebagainya gitu. Tapi sekarang Malioboro jauh lebih rapi, jadi kayak semua yang kayak di kaki lima mereka dikasih toko, jadi lebih rapi ya kerja. Mereka jualan itu udah di toko gitu. Jadi bagus banget lah Malioboro. Nah untuk malam ya, aku lupa ada jam berapa, pokoknya itu jalanan Malioboro ini ditutup. Jadi kalian tuh bebas jalan di ini tanpa ada kendaraan, mobil atau motor. Bebas banget. Dan ini membuat aku semakin tertarik untuk ke Malioboro walaupun ramai ya. Karena memang hiburannya yang banyak, ada banyak lah hiburan. Dan orang-orang datang ke sini juga tuh jauh lebih nyaman gitu. Jadi buat kalian yang mau datang ke Jogja terus main ke Malioboro, jangan khawatir. Memang crowded, ramai orang tuh wajar karena ini tempat wisata ya. Ya, tapi buat aku selalu kangen sih balik ke sini lagi buat main ke sini walaupun cuma sekedar jalan-jalan doang, nggak belanja. Nah, kamu foto di situ bagus kayaknya. Gimana? Nah, di sini foto. Tak foto bentar, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini biasa buat foto tuh di sini bagus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah nggak hujan? Bagus. Kamu jalan ke sana? Tengah itu loh. Nggak hujan. Udaranya sejuk. Mau duduk-duduk di itu nggak? Di pinggir-pinggir mall? Mana ada? Ada masker. Itu kalau kamu pakai jilbab. Apa? Lucu tahu. Enggak bisa ngeliat kayak gini. Oh, ini apa namanya? Gantungan kunci. Lucu. Among Us. Iya bukan? Among Us. Ya Among Us itu. Berapa? 8.000. Di mana? Sini. Kayaknya udah sini ya, Pak. Udah tutup ya? Ini kan? Pernah masuk kamu? Tapi kayaknya sih gak satu ini. Dekat lagi. Dekat enggak apa-apa ini ya. Foto sama kuda. Ini langka ini.
Thank you.